Oke guys, kita sekarang nyoba buat video panjang buat main Mobile Legends Magic Chess. Jadi ini sengaja karena kita buat shot-shot aja. Ini kebetulan pas menang kan dari awal. Jadi kita ingin ngecilin video panjangnya untuk build terutama sinergi Swordsman sama Astral Power. Oke, apa aja yang mau kita upgrade atau kita perlu item yang diperlukan atau mana yang harus dijulukan buat upgrade, kita lihat aja yuk, ikutin yuk. Jadi untuk yang mau main Magic Chess, untuk di awal-awal itu nggak usah kita pakai yang dua koin emas itu buat searching hero. Jadi kalau emang hero nya nggak ada saat keluar pertama itu usah, itu sampai level 6 kalau bisa nggak perlu kita pakai yang dua koin itu buat buka shopnya. Jadi kalau pertama buka ada langsung klik, kalau pertama ada langsung klik. Karena kita ngejar 20 dulu ya dapat bonus 40. Nanti juga sampai babak ke-6 ke monster yang kedua baru kita klik buat nyari. Setelah itu biasanya lebih banyak duitnya, lebih enak jadi nyarinya. Oke. Untuk sementara itu aja. Dan untuk Astral Power setiap pilihan, misal ada item defense sama item buat nyerang, untuk Astral Power kita pilih yang defense, terutama kalau ada yang bisa mantul 60 attack gitu. Kuat sama yang bisa buat lagi. Pilih itu kalau ada dua itu, terutama yang freeze juga bagus itu. Intinya yang buat defense, karena kan Astral Power itu emang defense nya gak ada ya, tapi attack nya meningkat drastis banget. Jadi kalau defense nya ada itu kuat di akhir-akhir. Oke, kita saksikan lagi. Sama kita pakai summoner ini sebenarnya tujuannya untuk dapetin duit tambahan. Jadi kan kalau Astral Power yang summoner itu apa tuh yang bisa ngeluarin yang kecil-kecil itu, nah itu kan. Nah, sedangkan yang lainnya itu nanti di akhir tidak butuh. Jadi cukup level 1 aja. Bisa setiap dapet yang manggil serigala itu buang. Cuma yang bisa mengel monster itu bisa lumayan bisa dipakai buat itu. Kalau monster itu jual lumayan dapat 3. Dapat 3 tiap game kan nambah uang juga itu. Bisa dipakai itu lumayan. This is not the end for us. The weak crumble beneath my strength. Kalau yang menang dari
Kalau buat nambah darah dengan bikinnya cakar, itu pakein castle powernya pasti mantep. Itu gak bisa bisa ntar darahnya jadi kuat banget juga biasanya ntar kalau udah dapet level tinggi itu cepet banget ngumpulin darahnya. Dan ini kita pilih astro power, astro power kita pilih, kita pasangin ke Karina. Nah, itu siapa jadi langsung ini sip, mantap. Nah, dan untuk skill valenya kita juga kasih ke Karinanya juga. Jadi ini udah jadi equipmentnya pas, star core-nya pas, jadi kuat. Tapi kalau star core-nya dapetnya yang gak bagus, astro power-nya juga gak bisa apa-apa. Dan astro power itu susah untuk ini kebenaran langsung dapet, jadinya bisa langsung aktif. Biasanya susah banget dapetnya hero astro power-nya lain. Jadi pas kebenaran dapet, ya sudah jadi itu star power, langsung bisa dapat dua lah bintang udah kali ini udah menangnya. Oke, untuk upgrade level itu tergantung kondisi guys, jadi sebisa mungkin sebelum yang apa tuh yang milih-milih yang diterahir milih equipment sama milih hero itu, sebelum itu harus update level, harus itu. Dan kalaupun ini kan spesial guys karena menang terus yang kita main pasal itu sama summoner ya bisa dapat level aja untuk membantu. Kalau yang kondisi-kondisi ya saya mungkin nanti, nggak sekarang, tapi sebelumnya ayo kita sudah update. Kalau ini secepatnya kita upgrade kempung semua hero nya ada siap, jadinya bisa di upgrade level ke 7. Dan di sini setelah 7 itu udah terserah mau klik nyari hero, pokoknya sampai 20-19 lah minimal itu boleh, terserah. Jangan penting jangan sampai 0 kecuali membutuh banget lagi musim ini nyari hero. Oke guys, kita lihat lagi. Kita pilihnya Link guys, pilihnya kristal astro power yang kita pilih, tapi ternyata udah diambil orang, jadi kita pilih Link aja. Link equivalent ini kalau minimal level 2 lah, level 2 terus star core nya dapet, udah ngeri banget itu. Apalagi sinerginya ntar Wim Seller nya bisa hidup, yaitu wow ngeri. Mari kita di sini ngejar dengan billing aja tadi. Oke, kita lanjutkan.
salah guys, kalau sekampung. Nah, mega unit kuat banget, nama robot Delta 2, wow, bisa gak mati-mati. Soalnya kita bunuh robotnya dulu, tapi kan gak bisa ngatur kita kalau itu. Tergantung lucknya aja ya, tapi nanti nunggu link jadi dan semuanya jadi, swordsman-nya. Ya, bikin nangis aja lah itu, cepet banget ambisinya. Oke. Jelasin tadi ya fungsinya summon summoner itu buat dia nambah-nambah duit lumayan, dapat 3 koin jadi bisa keluar jual lumayan itu 3 atau 4 panggol mungkin 5 tapi jarang keluar monkey kingnya itu. Kalau yang satu itu yang kita pakai buat naikin level 3 level dari level 3 pasti keluar yang level yang lain 3-4 lumayan pertama nambah uang. Oke, kita lanjut lagi. Jadi kita dapat crystal Wim Slayer, kita ambil yang itu aja, Wim Slayer yang kita ambil. Bukan yang jadi dua itu ya. Nah, kita ambil swordsman yang ini. Kita pasanginya pertama yang level 7. Wim Slayer ambil ini, ambil udah. Jangan nunggu ngerinya aja nih. Gue langsung aktif semua swordsman-nya. Okay, kita lanjutkan. I don't mind getting my hands dirty. Valenya udah aktif, jadi kita masih milih ke Kadina biar keluarnya Astro sama Swordsman. Nah, keluar tuh kan lumayan. Let's get moving. No place for dark. I'm not here just to win training tests. Oke, kita lanjutkan lagi. Shush! Target in sight. Cukup 3 kali aja guys untuk yang refresh shopnya.
misalnya nggak dapat udah cukup 3 kali, jangan dilanjutin deh. Soalnya kalau emang butuh banget biar bisa naik level hero nya baru mungkin sampai 20 itu. Tapi kalau emang nggak ada dan kita mau tujuannya buat naik level biar sinerginya maksimal, itu cukup 3 kali aja biar nggak buang-buang uang. Main habis ini bisa langsung upgrade level commander. Oke, okay, Fatbook ini juga kita kebenaran juga dapat tambahan 1 slot, jadi langsung aktif ini sinerginya. Untung makin yang ini nih bisa dapat semua. See beyond the eye. Dapat mana langsung aktif tuh. Kita kasihkan star core nya ke Link. Tinggal level 2 aja Link. Ya cukup, lagi mesti mengalihkan. Oke, lanjut lagi. Jadi kita langsung upgrade level commander ya guys, jadi maksimal ini, maksimum udah. Dan pasang hero baru ini agak imbas sih, mungkin perlu di nerf ini untuk yang kalau ada update sih. Susah banget matinya. Jadi kalau mati kan dia misal mau mati pindah tempat gitu. Dan itu kalau ini balik lagi langsung mulai terus setun sama mentang itu. Agak susah ini kayaknya. Dan kalau termasuk hero yang gembas selain Roger dan level 3 level 2, kalau cocok juga ngeri juga ini disini ini timba. Kalau Karina kan ya memang dari dulu kayak gini, jadi gak ada perubahan. Tentu sangat tergantung sama item, equipment, sama star core, sama kalau star core level 6. Nah ya, apa energinya udah maksimum 6 itu kuat, tapi kalau enggak ya membeli juga. Dan itemnya kalaupun enggak dapet item defense ya sama aja, equipmentnya enggak dapet ya membeli juga karinanya. Tapi kalau dua ini Roger sama yang baru lupa sih namanya, itu kuat, beneran kuat ini. Kalau Roger level 3 udah menang itu pasti. Oke, lanjut lagi bunuh monster dulu. Habis itu nggak tahu nih dapat equipment apa. Yang pasti kalau dapat double itu yang bisa buat ngadain, kita ambil dan linknya upgrade. Oke, lanjut lagi. I win without I kill whoever I want to kill. I have a hammer.
hammer to swing. Jadikan ini udah level maksimal. Gak apa-apa, uang habis terus cuma 10 gak ada masalah. Yang penting hero nya cepet upgrade. Ini lumayan sekali jalan, bisa ekin bintangnya Link sama Minotaur ya. Itu nggak tahu bisa gitu itu. Kita pasang di sini nih, lumayan aktifin juga karena udah ada siapa lupa namanya sih. Jadi bisa aktif tuh Western. Oke, lanjut lagi. Different, but equally moral. Alone is another word for splendid. Nothing can stop us. Nothing can stop us. Oke, sekarang kita ngejar Karina. Jadi level 3 Karina. Ini fat box dapat apa ini? Ya, kita buat itu aja. Cakar 3 itu. Nah, udah. Kita kasih hero yang gak mati-mati itu. Biar naik ininya. I kill whoever I want to kill. Belum paham, tapi kalau Karina level 3 itu sikat bisa langsung tipis darahnya. Oke, kita lanjutkan lagi. Thank you.
One sword reflects one spot. 01 itu luar biasa. Gak kita tanah ini bisa upgrade level ini. Lumayan ini. Nah, dua kita kasihin alatnya itu. Java 3 langsung dari Minotaur baris kan gitu. Nah, sip, kita sembunyi ke bawah apa nanti ya. Berat ini, kita coba lihat. Hebat juga nah ini, stunner satu ini, Westerner satu ini. Kalau di musuh hebat banget, mati terus. Oke, kita lanjutkan lagi. Fatal blow is more than enough. Paling jadi level maksimum level 3 bintang ya. Let's get moving. Nah, dapet tuh lumayan. Nah, langsung jadi ini udah. Is another word for splendid. Udah wis. Jadi apa enggak ini? Akhirnya mati juga, tapi Link level 3 baru mati dia. Link level 2 gak ngefek apa-apa. Oke, kita kali gak dapet deh. Wah, tinggal nunggu satu lagi level 3, tapi hanya harusnya menang udah ini. Link level 3 dan tadi bisa kalah, udah tinggal nunggu aja ini. Oke, dapat 40 poin. Akhirnya bisa menang di musisi bisa dapat tingkat 1 serius susah.
baru ini dapat dan kebenaran direkam. Bukan baru ini dapat sih, kebenaran yang direkam agak full. Sebelumnya rekamnya mungkin udah level 7, baru kita rekam. Ini dari awal udah kita rekam dan ini menang. Ya, musuhnya itu kan Wester tuh, Wester sama Elementalis kuat. Oke, sekian dulu videonya.